Hai guys, kenalin aku Iria Diani dan teman aku Sri Anggreni. Sekarang kita mau nge-vlog tentang habit HP. Jangan lupa tetap nonton sampai selesai ya. Video kali ini kita mau nongkrong di Habit Kopi. Lokasinya ada di Jalan Salabintana, Kota Sukabumi. Tempatnya bagus, di alam terbuka. Banyak pohon-pohon sehingga membuat tempatnya menjadi sejuk. Dan tempat ini sangat cocok untuk menjadi tempat nongkrong anak muda. Aku rekomendasiin banget loh. Habit Kopi ini ada 2 cabang. Yang pertama ada di Jalan Salabintana dan yang kedua ada di Jalan Bayangkara. Habit Kopi ini buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Jika kalian ingin tahu lebih lengkapnya, kalian kepoin aja IG-nya. Sekarang kita lagi memesan dulu minuman. Aku memesan rasa velvet dan aku memesan rasa matcha. Nah, kalau di sini menunya bervariasi, ada kopi-kopian, minuman non-kopi, dan ada juga makanan berat. Lalu ada juga cemilan seperti kentang goreng dan lain-lain. Nah, pesanan kita sudah sampai. Untuk rasa red velvet yang aku pesan, menurutku rasanya terlalu manis, tetapi masih bisa untuk dinikmati. Dan untuk rasa matcha yang aku pesan, menurutku enak-enak saja, tetapi sedikit agak pahit. Itu penilaian kita saja ya, karena setiap orang memiliki selera masing-masing. Hari ini kita hanya nongkrong-nongkrong saja untuk mengisi waktu weekend kita. Sampai sini saja ya vlog kita kali ini. Oke, bye, thank you, dan nonton sampai habis. Bye-bye.